Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rude Kreatif, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, yang baru nyimak, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Rude Kreatif untuk buat genteng kaca. Jadi daripada kita beli teman-teman ya, daripada kita beli genteng kaca, kita bikin dari botol aqua kayak gini, botol bekas. Ini nyari di pinggir jalan juga dapat teman-teman ya. Jadi pertama-tama teman-teman ya, ini kita luruskan dulu ya. Ini kan lengkok-lengkok ini. Ini kita luruskan. Setelah lurus nanti kita cetak jadi genteng. Jadi kita nggak usah beli. Di taruh di kamar kita kalau belum pelaponan ya. Ini jadi cukup dengan genteng kaca bikinan sendiri. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, ini tak bakar dulu teman-teman ya. Dibasahin dulu. Nah, terus ini dilem teman-teman ya. Makan mau saya lem ini. Mau saya lem dulu. Jadi setelah airnya dibuang teman-teman ya untuk basahin ya. Air tadi untuk basahin, sekarang kita lem. Jadi dilem sininya ya. Jadi berapa teman? Biar rapat. Jadi biar rapat, nggak ada udara di dalam, biar udaranya udah terjebak. Jadi kita lem. Jadi nanti kita luruskan. Ya teman-teman. Udah semua ini. Udah kita lem semua. Oke teman-teman ya, sudah jadi ini. Udah mulus ini. Enggak ada lengkoannya, udah ratain ya, udah ratain. Tinggal kita cetak teman-teman ya. Jadi kita belah dulu. Jadi kalau kurang terus penting. Sudah rata ini, sudah rata ini. Nanti kita cetak teman-teman. Cetak di sini. Betul, kita cetak di sini. Sekarang kita angkat dulu. Oke, satu-satu dulu teman-teman ya. Jadi satu-satu dulu kita cetak. Kita cetak dengan teman-teman. Ini teman-teman sudah jadi teman-teman. Jadi tinggal kita sambung teman-teman ya. Kita sambung karena kurang panjang, jadi kita sambung biar cukup teman-teman ya. Jadi kita sambung. Nanti mau saya pasang, mau saya coba di atas teman-teman. Kita pinggir cantolan teman-teman. Biar ada cantolannya. Teman-teman ya. Lem Cina dulu, LMG dulu. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Sudah jadi. Jadi tinggal mau tak pasang teman-teman ya. Tak pasang teman-teman ya. Ini teman-teman ya, sudah tak pasang ini ya. Insya Allah nggak bocor teman-teman. Rapat tuh kelihatannya. Karena coba ini kan. Nah ini. Nanti kita lihat dari dalam teman-teman ya. Oke teman, ini saya sambung teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat dari dalam teman. Nah ini teman-teman, tak pasang di situ, kan tambah terang nih ruang tamu, karena memang belum dipelapon teman-teman ya. Ini lihat teman-teman, kan jadi ya. Tinggal nunggu nanti kalau hujan teman-teman. Kita sama-sama tes coba teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Rude Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.